Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi'ilmihi tadinu shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala. Hormatul masajid khamsa asyrata khoslatan. Hormatul masajid utawi kamulyane piro-piro masjid khamsa asyrata iku ono 15 apane khoslatan pekertini. Awal wa utani kawitane khamsa iku ayu salima yento ulu salam sopo wong wakat dikuri in dalam waktu yang lebu idakana in dalam alikani ono sopo kaum kaum aleku jenusan biro-biro kandungguh iya in dalam masajid wa ilam yang menangun orang-orang sopo adun maksudi cipia in dalam masajid aukan utawa ono sopo kaum bisolat iku in dalam sholat yakul wong mengucap sopo wong assalamualaikum ya Rabbina wa ala ibadillahi sholih. Bismillahirrahmanirrahimullah. Itu Al-Faqih Abdul Aziz Samarqand rahimahullah ta'ala mendikan milih kehormatan masjid niku wonten 15. Sing 15 niku ingkang sepindah ayu salima waktu dhuhuri ila kana alqaum julusan. Ingkang sepindah menika ulu salam. Nalikane kula nyansani mlebu ten masjid utawa ten musala. Menawi ten masjid utawa musala iku wonten tiangi. Jadi artinya di dalam masjid itu ada orang, maka kita pertama kali adalah salam. Assalamualaikum kalau ada orangnya. Ada tapi orangnya lagi podo sholat. Pahamannya ada orangnya tapi lagi podo sholat. Ini ada orangnya lagi podo sholat kutawa ini kalau orang-orang orangnya berbelas ya tetap salam. Cuma salam yang buatan assalamualaikum warahmatullah, tapi assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Seperti salam yang kita baca tadi saat kita tahiyat. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ini salam dibaca tidak hanya ketika masuk masjid yang kosong tidak ada penghuninya. Masuk rumahku juga sama. Termasuk masuk di tempat-tempat yang kosong, yang sunyi, yang kita anggap angker misalnya, karena itu tempat tidak pernah disobrowong. Nah, kita kemudian masuk ke tempat tersebut, hampir ada merinding-merinding sedikit-sedikit, perasaan merinding, salam saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat awalnya. Nah terus kalau jamaah ada orang misalnya, tapi lagi domasi seperti ini, salam atau tidak kita sama, tetap salam. Karena nanti terganggu yang ngasih, ya tidak terganggu, orangnya salam itu tidak mengganggu pada orang yang ngasih. Jadi misalnya ini ada orang yang datang ke belakangan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita yang disalami jawab. Tidak harus semuanya yang jawab satu orang juga tidak apa-apa. Jadi kalau yang disalami ini banyak orang seperti kita ini, maka yang jawab sebagian orang sudah gugur. Jadi wajibnya wajib kifayah. Yang menjawab sebagian, yang lain sudah tidak kewajiban dan tidak berdosa. Kalau tidak jawab salam tersebut, kalau memang sering disalami rombongan. Tapi sih itu kejaran ya sering. Jawabi, semua jawab dia orang itu kejaran. Jadi etika pertama kalau kita masuk di dalam masjid yang pertama adalah ulu salam. Wasani an yusalliya raka'ataini qabla ayyatisa.
kalau ini kita berangkat sering nomor loro kehormatan wajib adalah kita sholat dua rakaat sebelum kita duduk, karena ada hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anau kola likuli syai'in tahiyyatun wa tahiyyatun masjidi rakaatani. Segala sesuatu itu mempunyai penghormatan. Nah ini kini penghormatan bendera ya di perek terus ini. Jadi segala sesuatu punya penghormatan. Lah penghormatan kita terhadap masjid adalah dua rakaat sholat sunnah atau disebut sholat sunnah tahiyatul masjid. Wasalisu Allah yastariyatihi walayatia. Sing nomor telune jangan sampai di dalam masjid ada transaksi jual dan beli. Misalnya ini dalam bodoh, dengan kami pangan, utawa galane sing itu nggih pangan atau pangan terus kita wakil kocone yang sholat dan sholat terus mau ketemu. Ini sampai kok pengen pesen nastar orang nggak tahu tunggu kucing pun nggak mil ya satu kelasnya murah cuma 10.000 pahamannya ini tidak boleh terjadi di dalam masjid atau musyola. Jadi jual beli transaksi akad di dalam musyola atau di masjid tidak diperkenankan. Malah ini kalau apa ini kerungu kalau masih betul tinggu yang mau di masjid atau musyola kita dianjurkan mendoakan semoga Allah tidak memberkahi dan tidak mendapat untung daganganmu. Bila kau sih dimengatimu ngamuk kan? Ngamuk badan? Masuk nanti ke iyo konco, jamaah, aku ini kok malah berdoakan kurah badi, rabah-rabah. Ya, yang didoakan rata serik. Ya, karena Pak Kleru menamu betulah, memang ini masih terjadi pasar loh ya. Jadi kok betul, lindung itu modern parang. Warabiu Allah ya sulafihi asaif. Nomor papate jangan sampai membawa senjata ke dalam masjid. Itu lawet. Nomor satu itu senjata. Maksudnya mau bawa senjata, itu sudah sampai dihunus. Dulu sih maksudnya dinoke, umpama wadil itu dibadai. Umwari geduk, ya dibadai. Ojo, orang yang wadai di keluar itu ya itu. Kenapa? Menakutkan. Nah ini bisa membuat teror kepada orang lain ini. Berbahaya apa itu, makanya di dalam masih tidak boleh membawa senjata tajam, apalagi senjata yang tidak tajam. Ya Allah, itu tajam itu apa? Tungkat loh. Oleh kongkat ya orang pokok. Ini orang itu membawa senjata tajam atau senjata sehingga itu terhunus. Terhunus ini orang dipakai oleh rangkani. Ini nomor papan. Ini bukan yang orang-orang ya orang dia. Nanti ini kan juga orang ya. Ini orang-orang maka ngalik itu ya ada yang paling buat SPD atau masyarakatnya masjid itu ya orang. Walqamisu Allah yang sudah mi adalah nomor lima ini di masjid orang itu mulai barangnya sekilan lah itu lah jadi terpukong lah kamu lihat ini tapi ini keri ini masjid utara musyola berarti tapi ini keri lah itu dikulai kurang. Kulai diri kakti. Kulai salah diri yang ucik untuk jawab sombong api barang. Nggak mau buat salah kese ya. Tapi tetap peninggalan. Ini orang lain itu kulai dadan sekilang di jeruk masjid. Dan di jeruk kurang mengusik. Orang diomongi. Barangku api itu ketinggalan mau. Barangnya ada jamaah yang menemukan. Di rawai. Akhirnya memang masjid itu tempat untuk mengumumkan barang sing hilang. Nek mengumumkan kematian itu kurang, itu orang pokok. Nek mengumumkan orang matu, itu. Masa matu mungkin yang masjid, kalau jamaah, ini kalau
Nomor ini wasat isu Allah yang faham asal di wali dibilai taala orang nombat terkisuoro di dalam masjid di pulau apa sih bujon agak muka di kubuin misalnya terus bujon itu rawle karena di dalam masjid itu yang ada adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Jadi orang itu ngomong-ngomong berantem di suara itu raweh. Wasabiu ala ya takalama bihi bisa'in min ahadisik dunia. Nomor pitungnya yang di masjid orang kenal ngomong-ngomong sesuatu tentang urusan-urusan dunia. Ini seperti masuk cerita bakalan di masjid. Itu raweh. Waslani lu utai kanga penyuwalu ala yatahoto rikoban nasi ora keno ngelangkari pundai menungso. Paham ini kita masjid ini kok jauh militer sekian ya pagi jauh militan pakai kanu gus yang ditempati terus ada sing-sing Arab itu kepingin metu kepingin metu bisik itu berarti ini pagi kontrak-kontrak sini budi. Niki kudu mulai jalan kripik sing niku kira-kira kuwi ora mengganggu kanca-kancane sing lagi do wirid. Umpama kudu liwat maka sikile wakno diangkat nek pas melangkah kuwi. Lah piye carane? Ya disyarat sithik-sithik. Ora itu diangkat ya. Ora itu diangkat dulu maksudnya. Ora itu diangkat dulu. Soalnya ini termasuk mengganggu di dalam situ untuk mengganggu. Watasiru alai nazi'ah bin makan nomor soalnya orang kenal rebutan panggungan dedek-dedekan kira itu di pojok kalau menggunakku dulu ya wah mamanya kalau tak usir kira itu ini tak dedek-dedek sekali namun toko kaya ini mau dedek-dedek ya. Masjid itu tidak boleh dikakui-kakui. Masjid itu milik bersama. Ya sopo sing dhisik ya nek arep. Tapi nek saiki sopo sing dhisik ini? Iki. Sing kene iki kon iki arep ora karuan iki. Ora urut. Jadi sing kene iki kon arep sing dhisik malah iki mburi iki koyo dhisik nek pas tandingan. Sing kepan dhisik iki sing ngempet. Sing ngene terus utama bisa kosong ya kan seperti itu mungkin dibalik mulai sekarang ini tempat yang utama ya ini ngarep surah seterusnya nomor 10 wa asru ala yatika ala hadin bisofi nomor 10 orang penunggu bukakan barisan tangguh di bawah suci misalnya ada wangi keli ini ngomong wis baris kabeh ya dikit tempat ya aja terus pokoknya dikongsi ngomong baik ngomong orang itu ya ini ya dikit ingon ya dikit ingon sopir ini mau ya dimakuti karena apa sebaik-baik sop itu gak sih paling asal kalau yang ini berarti orang semua. Tapi nak dengan buat kerja kaji, soal orang masih longga, jadi suasa sesekan. Kecuali soalnya yang bui, yang punya pacaran itu soal kucing. Tapi soalnya yang kucing, itu baik soal. Apalagi kalau dengan pas keluar, pas keluar, mengeluarkan rakyat kucing, rakyat kucing lagi keluar terus begitu, kalau rampung, omat. Wah, mesti lain umbon ni, mesti lain umbon. Wah, ini sembarangan mulai nak kita. Jadi, ujungnya etika ni, di kei panggungan, konjolnya si orang itu sok mau, orang itu dipersempit perwakilannya, di kei kelonggaran. Nomor 10, nomor 11. Walhan ya asaro ala yamurro baina yadayil musalli. Nomor selasih ora kena lewat ngarepe wong sing salat. Dadi hati-hati nyawe dhewe niku kok nang metu saka masjid
ning ngono akeh wong sing lali salat. Golek dalan sing kira-kira ora kelimat ning aku. Sebab apa? Awake dhewe ngadeg ayam-ayam ning aku wong sing salat 40 taun luwih apik daripada awake dhewe kelimat ning aku wong sing salat. Ijero ora penjenengan ngadeg ngene ngono 40 taun. Daripada ngelimati wong sing lali salat. Mulane ning ngono ana stop. Anak lewat awak sendiri, kita ada seperti ini. Nah itu, jadi itu tanda ojo lewat nengarpe mungkin sholat. Ini dengan catatan sholatnya dengar, loh kok sholat orang dengar? Sholatnya dengar, panggungnya sih di panggungnya dengar. Contohnya, orang ini sholat, ya lihat lagi, ini, ini kan buat sih, pak sih. Lewat ini yang itu, tapi yang ini yang lain itu. Nah, sholatnya ada yang ini. Sholatnya dengan pahlawan. Padahal benar ini kosong. Ini kan ada yang lain. Sholatnya dengan pahlawan. Untuk sholat ini memang tidak diberi sutra, penghalang, batas. Wih. Jadi ini orang kebatasnya ya. Salah dari diri, makanya sholat itu kalau kita tidak ada sholat, maka sebaiknya membuat sutra penghalang pada tanda pada batasnya. Kalau ngomong berupa neng lapi, waktu dilihat neng lapi, neng gua kertas, gua kayak kertas neng lapi, bahwa ini adalah wilayah sholat orang mau tinggi mati. Neng sholat itu orang benar, mau dandi, ada mana mau sholat di tempat yang gua sendiri. Padahal lu mau nanti jalanan, ya salah jadi diri. Orang dosa naik motor itu. Jadi lipat ngarpe orang dosa. Kenapa dia salah menempatkan diri ketika jalan ini sholat. Jadi harus mengusuk roh atau pembatas antara dirinya dengan tempat sujudnya sehingga orang itu ngerti. Engam merolas wasani asar Allah yang zuhobihi orang mau itu di masjid. Dan ini orang nolak wong sing keramikan apa sok dijeni. Nek dino jenenge tak ora keramikan. Mesthi dari lantai tanah utawa pasir. Lha iku padha bojo orang. Iku tak langsung nek ora ya. Iki ya iku ora ora itu wong sing kok jenenge itu ya. Ora itu. Apa lagi seperti ini, nah itu harus selalu, selalu orang itu di masjid. Oh, itu berarti dia pembinaan kepada masjid. Teruslah mertuluasi, mertuluasi ini. Alayah roka'a aswadi'am. Orang kenalnya kopi diri jini. Nah ini harus saya ingin rata kurung apa itu. Ini di masjid itu apa ini? Nah, ini kira itu. Membersihkan masjid dari najis. Jadi awal dini menjadi masjid orang yang cepat berong. Maka sing wajib awal dini ini orang terus boleh sing kurang sesek, kurang sesek terkoni kok main dulu. Awal dini berwiso, anggur urusan sing kurang sesek orang urusan tua. Nek awal dini sing beru ya awal dini sing pasti kurang bersih. Orang satu tu menjadi sing kurang sesek. Jadi awal yang roh, orang najis, ya kita yang bertugas untuk membersihkan. Jangan kemudian jaim, jaim pun jaga ingat masuk aku, bagian tuan bersih-bersih, tak ikut sol. Orang cat aku, sama tidak rumah, orang. Kali ini kan rumah, orang rumahnya pun bapak-bapak, kok bersih, tuan bersih-bersih. Ini rumah kita bersama, rumah Gusti Allah. Aja sampai ana kotoran-kotoran yang itu masjid atau yang itu musala, mulai sing ngono roh ya nyapu. Rasa dadak menjadi sing tukang sampune. Meskipun ana sing tukang nyapu, okay. Misalnya ada tumpahan kecang,
belajar pisan. Momen sing ban terus orang mesti awake dhewe ngono, ya mlepel. Dipel. Iki endikane alasan iki sing tegas. Iki nomor 14. Nomor 14. Mohon majan ini dibersihkan saka wong edan. Ini yang kemudian mampir-mampir orang ini nyari hunduk orang biasa lalu jika tidak pasang jadi orang edan, bahkan ada orang edan yang mampu yang dulu bersih itu orang edan bahkan kalau ngantar imami di sana imami, jangan-jangan para orang edan soalnya orang edan ini harus segera ambil tindakan orang edan ini dikeluarkan. Wasit yang ini mah bocah-bocah. Nah ini, jadi ini masjid ini dibersihkan dari anak-anak, boleh gak? Boleh. Ojek pun, untuk ben, ben latihan yang masjid dalam, ya latihan yang masjid dalam masjid. Tapi ojek terus mengganggu orang yang lagi sholat. Jadi umpamanya ini ditulis anak-anak dilarang masuk ke musyola. Anak-anak yang dibawa umur, gak ditahu. Itu ya, apa itu ya sudah tersinggung. Memang, sudah sampai ini mulai masjid, ini ada bucah rame, rame. Sudah dengan alasan, berdua latihan di masjid. Tetapi orang yang arah itu, ya ini yang sulit, sulit. Ini oleh orang-orang ya. Di sini alhamdulillah, aman-aman aja. Jadi pokok-pokok saat ini, apa itu saja itu orang. Itu, tapi harus dalam kendali orang. Wah, karena saya pernah itu dimarahi oleh sendiri komisit. Karena anak saya mengambil telepon Mas Pilas, gendung-gendung ini, ya aku ya soal, ya aku soal awas itu. Maka terus dia ngomong, oh ini ya mau ketemu, oh ini ya mau suci, tapi oh ya enggak. Jadi ada ketua komisit yang mengalami perbedaan itu, ya aku. Saya kok dianggap tidak bisa menjaga etika masjid. Jadi terima kata-kata itu, ya, memantau itu. Waikon atur hududi, ini jaman ya, masjid itu mendari tempat untuk eksekusi. Eksekusi hukuman. Nah sekarang tidak boleh lagi. Jadi mengeksekusi hukuman masjid, orang itu. Ini harap ada masjid pisos. Ya. Masjid pisos, masjid di situ tempat untuk melakukan pisos. Wa khamisa asara ayu sirabi dikrallahi ta'ala wa yakulu anhu nomor 15 di dalam masjid ini supaya memperbanyak zikir kepada Allah ojo lali soko pikiran wani kusti Allah berarti mau sifat orang zikir dikesampingkan tapi kalau membahas masyarakat rumah berkenaan boleh gak? Boleh kalau itu masyarakat rumah gak apa-apa itu juga lebih penting daripada pikir nanti ini masyarakat nah pikir itu kembali pada pribadi kita tapi kalau ngatur masyarakat umat kembali kepada seluruh masyarakat nah ibadah sifatnya itu kembali kepada masyarakat banyak manfaatnya jauh lebih manfaat utama daripada sholat daripada ibadah sebenarnya untuk kepentingan kita sendiri. Ini etika kita ketika ada di dalam masjid sing jumlahi ono limoas. Rahimahullah, jadi apapun kita ditugasi di dalam masjid, maka kita terima dengan senang hati. Soalnya Allah, wanohnya ini, melalui ini, mahali ahli suatu. Ini kok kan seluruh masjid menurut Imam Hasan al-Basri ini mahali itu dari yang suatu itu nyakoni masjid berarti nyaku tau ya jadi mahali itu dari nyakoni apa lagi dengan bagian istri atau bagian apa atau mengurangi departemen itu bahkan ini man asroja fil masjidi sirajan mantazal al-malaikatu wa hamaratul arsi yastabluna lahu madama dari tabil masjid
sapa wonge nuwake lampu siji-siji, maka malaikat dan malaikat yang membawa aras singgasane Allah akan memintakan ampun sampai lampu mau mati meneh. Selama lampu mau jadi pecik, saya kok muji pun jenengan rapi jauh di lampu para malaikat. Di mukul yang lampu saya mati cik kerenan, aku sih mau aku pengunci, eh aku bisa kocok mati setelah aku kiri, aku oke, ganti jenis seperti mabur para malaikat selama aku mau isi mure berarti pokoknya aku sih menung barang sini berarti usahanya mati kan bisa dijauhi jadi wajar pokoknya aku mulaan berarti mati jadi seluruh mengatakan para Allah yang menyoyal berapakan masalah masjid masalah, mungkin Allah yang sami antaramun muri-muri wan makmurke masjid kelaku jawa kita